Bek asing Persib Bandung, Daisuke Sato, dipastikan tidak bisa memperkuat Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 pekan ke-24. Daisuke Sato kini mengantongi 7 kartu kuning dari 21 penampilannya musim ini, sekaligus menjadi penyumbang kartu kuning terbanyak untuk Persib Bandung. Permainan Daisuke Sato yang tanpa kompromi dan sedikit keras untuk menghadang lawan membuat wasit kerap mengganjarnya dengan kartu kuning. Kartu kuning ke-6 Daisuke Sato terjadi saat laga Persib kontra Borneo FC dan terakhir baru saja didapatnya saat menghadapi Bali United. Namun Daisuke Sato tidak hanya rajin mengoleksi kartu kuning di Persib Bandung. Dia juga tercatat sebagai pemain dengan menit bermain paling banyak. Secara total, Sato bermain selama 1.788 menit dan telah mencetak 1 gol dari 21 laga yang dilakoninya. Bahkan, dilansir dari laman resmi Liga 1, Daisuke Sato menjadi pemain yang memiliki operan sukses di Persib Bandung dengan catatan total 685 operan tuntasnya. Persib Bandung bakal menjamu PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 pekan ke-24. Senasib dengan Persib Bandung yang kehilangan Daisuke Sato di sektor pertahanan, PSM Makassar juga dipastikan tidak bisa menurunkan pemain andalannya di posisi yang sama. Padahal baik PSM Makassar maupun Persib Bandung sama-sama mengincar posisi puncak klasemen sementara untuk memburu gelar juara Liga 1. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memastikan kehilangan Safrudin Tahar yang biasa bermain di sektor bek sayap. Safrudin Tahar kehilangan kesempatan untuk memutus rekor Persib Bandung yang tidak terkalahkan pada 15 laga secara beruntun. Seperti dilansir dari laman PSSI, sanksi yang dikeluarkan Komdis PSSI pada Selasa 7 Februari menjadi biang keladinya. Tahar mendapatkan sanksi larangan bermain 2 pertandingan. Penyebabnya karena Safrudin Tahar melakukan tackle keras kepada pemain lawan saat bentrok dengan Arema FC pada 4 Februari, yang berujung kartu merah langsung. Artinya, PSM Makassar tidak bisa memainkan Safrudin Tahar saat tim berjuluk Juku Eja itu bertemu Persib Bandung pada pekan depan. Sanksi tambahan juga diberikan kepada Safrudin Tahar berupa kewajiban membayar denda sebesar 10 juta tuntasnya. Gelandang Persib Bandung Robby Darwish akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia U20 usai dilepas klubnya Persib Bandung. Robby kini sudah memulai latihan bersama skuad asuhan Shin Tae-yong untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Robby pun cukup senang dengan kembalinya ke Timnas Indonesia U20. Ia pun mengungkapkan rasa sukacitanya usai berlatih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tentunya mengucapkan syukur karena sekarang saya sudah bergabung di Timnas U20 Indonesia. Harapannya bisa berkontribusi besar untuk Timnas. Ia mengungkapkan menu latihan yang diberikan Shin Tae-yong saat TC berlangsung. Untuk menu latihan hari ini mungkin lebih ke passing dan kebugaran. Ia memiliki target di Piala Asia U20 bersama Timnas Indonesia, yakni mendapatkan hasil terbaik. Harapannya ingin jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, tapi semoga tahun ini bisa sesuai target juara dan ajang ini untuk pemanasan di Piala Dunia. Sebelumnya dikabarkan jika ada 9 pemain yang masih belum bergabung pada TC yang digelar di Jakarta ini. Namun, satu persatu ke-9 pemain tersebut mulai menyusul latihan. Shin Tae-yong meminta kepada pihak klub untuk segera melepas pemainnya agar bisa menerapkan latihan strategi guna persiapan Piala Asia dan Piala Dunia U20 tuntasnya.